Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tuh udah dapat ending yang best. Sayangnya gak kerekam suaranya, tidak ada, cuman bunyi. Kan serem banget ya kayak gitu ya. Ini kebetulan aku main ditemanin lagi sama Lia. Ya tadi siang ditemanin main, tapi nggak kerekam, jadi mari kita ulang. Mari kita ulang. Aduh, capek banget bersih-bersihnya. Kita ambil best ending dulu kali ya. Aku tadi udah nyatet beberapa ending sih, dan rata-rata tuh danger gitu endingnya, soalnya harus ngejek si hantu. Kagak berani, ini udah malam. Jadi aku ambil ending yang nomor 21, ending kesukaan, best ending. Sama yang cepet-cepet aja kali ya. Sebenarnya aku tuh udah dapat 6 asif ban, tapi yang kerekam cuma satu, dan itu sudah naik tayang di mana, di YouTube si TV. Kenapa harus ke TV One, nggak di YouTube? Jadi udah naik tayang di YouTube, sisa 5. 5-nya tuh sebenarnya sudah dimainin. Pas direkam, yang dua, yang tiga nggak ada gambarnya, yang dua nggak ada suaranya, entah kenapa. Kan capek. Ya udahlah, kita mulai aja kali ya. Bismillah. Kan karena di luar malam. Karena di luar malam, di dalam kosan juga malam dong. Gak seneng aja sih malam-malam nonton cerita horor. Semoga gak gelap kayak tadi siang ya. Itu tadi siang tuh asli gelap banget, gak kayak biasa. Bismillah. Udah kan, aku juga ditemani sama adek gitu. Lanjut. Artinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Nah, saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Muncul dong tuh, hilang lah. Ya, assalamualaikum. Gak bisa gerak sih. Apa itu? Lebih kuat. Oh, anu, Captain Marvel. Iya, katanya sih lebih kuat dari Superman, katanya. Nah, bismillah. Ini sih lebih terang dari yang tadi. Cuman enggak tahu kenapa setannya muncul di depan. Belum apa-apain. 1 2 3 main. Ya elah, Medusa. Baiklah, semua kebutuhan sudah di tangan Medusa. Akhirnya saya bisa menjual rumah ini dan bisa punya uang lagi. Besok lagi.
Deh, aku dipanggil. Oke. Aku kira aku dipanggil emakku, guys. Taunya tidak. Aduh, ini asli debunya ini loh. Oh, ini hari kedua kok. Hari kedua saatnya kita bersih-bersih. Udah nyambung. Gunting. Gunting jangan dibuang ya, guys. Sekali lagi, gunting jangan dibuang. Dimati. Demi apa? Ditiup, ditiup. Enggak ada yang di. Kalau misalnya Petromax di kacanya ditutup, itu ini apa namanya? Kalau kacanya di itu, jangan dimatiin dong lampunya, demi apa? Ntar dituduh lagi aku yang nyalain, yang mainan lampu. Lampunya udah dinyalain, dimatiin. Aku drop. Aduh, dimatiin dong. Oh enggak. Kok dengar suara gerudak gitu ya? Ada sesuatu yang dimatiin, tapi ternyata tidak. Ini tidak tersambung. Ini halo Li. Ini ada yang serem. Masuk lampunya nyala, tapi stekernya nggak dinyalain. Kan serem tuh. Udah nyala sih ya. Ya nggak tahu ya, lebih gelap dari yang tadi siang apa justru lebih terang. Nah, jadi matiin, masuk matiin. Ada kalau hantunya iseng tuh di ini dong, dimatiin, diputer ininya. Freeze. Oh. Freeze dong. Oh. Emang dapur gelap berarti. Anda udah gak asik nih. Ya Allah. Sudah berapa kali main ini aku masih kaget sama suara itu. Kan gudangnya itu nggak ada kuncinya ya, kuncinya itu digembok gitu, terus ada kapak, otomatis kan ngambil kapaknya kan, dirusak deh kuncinya, tapi tetap langsung kayak geruduk gitu. Lampunya udah nyala katanya, aduh, udah nyala aja begini, gimana lagi pas mati? Ah, udah dibersihin. Halo. Li. Loh, Li mana lagi? Li. Aduh, ditinggal lah.
Aku nggak bisa lihat ini. Nggak bisa lihat Discord. Gue kaget. Di? Halo? Oh, aku DC. Kah? Aku DC kah? Yes. Halo? Halo? Aku DC. Tes? Halo? 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 Iya, aku DC demi apa? Tak kira kamu yang hilang, coba. Duh, Telkomsel. Ternyata aku yang putar-putar. Kayak loh ini mana ya, aku ditinggal apa ya, kan sudah aneh kan sendirian jangan-jangan aku nih. Terus tak cek dong, oh masih nyambung tapi nggak ada warnanya, nggak tahu hijau nggak tahu apa gitu kan, nggak taunya full cek lagi connecting dong, masa nggak bisa sambil main novelan. Iya, cuman kan beda ini, beda provider. Pamali kan online nih, tapi pakai modem. Pakai mau kayak modem ya yang smart friend itu. Nah, kalau yang di handphone Discord kan pakai ini. Pakai apa? Pakai enggak cuman apa karena soalnya gini. Kadang aku kan ini main Novoland auto ya. Karena aku sambil main Pamali itu dia mati gitu loh suaranya. Nah kadang kalau sudah mati gitu kayak DC gitu semuanya jadinya, nggak tahu sih ini suaranya kedengeran kok masih. Kalau suaranya mulai mati nanti tak senggol lagi biar kedengeran, soalnya kalau takutnya kayak gini tadi nggak jelas. Kadang Telkomsel kadang nggak jelas. Berapa hari terakhir ini performanya itu ngecewain banget. Bukannya apa sih, suka putus-putus sendiri tuh connecting. Ini aku DC lagi nih, aduh. Telkomsel parah. Aku ganti wifi ini baru bisa connect. Ganti pakai smart friend. Parah, Telkomsel mati sendiri. Itu gak tahu kekirim gak tadi. Aku ada ngirim gambar. Tau-tau gitu. Iya lagi ini kan di Novoland kan.
Ngobrolin gua aja langsung connecting coba tadi. Kalian semua pada ini. Masa enggak bi? Tadi siang. Tadi siang loh. Ah, hilang lagi apanya? Sekarang. Sebelum ini. Ya, tapi habis dari aku DC. Duh. Kayak apa ya? Ya. Oke lah, ini smartfriend karena aku pakai buat main game ini juga kan. Cuman enggak tadi siang itu loh. Telkomsel kan bebe aja kan siang kan. Kalau malam gila apa? Jomblo apa Telkomsel ini? Sekarang yang penting padahal aku nggak ada istilahnya nggak ada disconnect, nggak ada nekan-nekan apa-apa, tetap ngobrol biar keep nggak AFK kan kalau ngobrol kan, maksudku biar gitu masih juga putus Telkomsel dong, biayanya mahal, servisnya begitu bintang satu. Apa tuh? Mas, baru mulai nih. Yang tadi itu belum, baru nyatetin. Ya kan abis tuh yang testing-testing tuh. Ya kan testing-testing dulu kan, kalau bilang coba testing dulu. Nah, iya, itu baru mulai. Baru malam kedua bersih-bersih. Suara kok putus-putus kah? Tahu nih Telkomsel dari ini yang parah itu pas tahun baru lo wayahnya apa sih istilahnya, saat-saatnya orang happy kirim kabar gitu kan ya buat anak kos yang nggak bisa pulang, tahu-tahu ah bukan langsung nggak ada sinyal. Itu Telkomsel hari tanggal 1 itu langsung no internet connection, no sinyal. Aku yang lah, padahal mestinya gak gitu loh. Siang juga, aduh, kalau malam kok suka kayak gini sih, kadang internet, mau pasang speedy juga, how speedy di sini, kayak lelet juga gitu. Nih nanti tidak lama nih, Telkom jujur aja, Telkomsel bakal digantiin smartfriend. Masalah Telkomsel mahal banget. Smartphone murah sih dan jaringannya lumayan ada di beberapa daerah aja di sini. Jajar aja masih Telkomsel. Aduh, suaraku hilang. Bi, kamu udah makan? Nah, pertanyaannya dong. Tuh, kan tadi aku udah benerin posisinya. Pas bunga kok jatuh lagi ya? Pas bunganya dimainin dong. Aku tadi udah ini tak beres ya. Ya udah ya apa enggak juga sih, mestinya novelnya enggak berpengaruh, enggak gitu gede juga novelnya mah. Tadi siang kan kita Discord doang tuh, enggak main novelnya ya. Tapi ya, mestinya sih enggak gede. Cuman emang Telkomselnya aja sih yang kampretos. Enggak. Oh. Duh, kursorku dong. Nge-lag FPS-ku drop banget ini. Apa?
Terus adekku nyanyi, aku kira apa. Ndak kucingmu kah? Ndak kucingmu. Ini kucingmu. Halo Kak Dona. Halo Kak Dona. Kenapa bobo karius? Tadi aku udah nyatetin beberapa ending kan. Terus apa namanya? Aku catetin ending yang danger. Yang kira-kira ada setan yang muncul. Itu hitungannya danger. Lantai-lantai. Ini aku komentarin kompral. Ini lantai, tanahnya tanah apa toh? Sompral, sompralan. Gak berani sih. Aslinya aslinya gak berani juga aku sompral. Muncul di wak-wak di depan. Wak-wak dong bahasanya. Pintu. Ini berarti udah dibersihin. Ini tuh kayak kayak noda tanah campur noda darah campur air hujan. Kita terangin dulu deh ini. Saklar. Nyalakan. Nah, coba. Belum dicolok dong udah nyala. Demi apa? Apanya? Hah? Gangguan? Gangguan apa? Anak kucing. Loh, HP-mu panas? Ya. 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 Kenapa? Discordan kah? Enggak kan? Tadi sih ya. Ya Allah ya Robi. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Li, li, li. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Kamu tadi teriak. Kamu tadi teriak. Lampunya ini tahu-tahu. Kamu tadi teriak. Lampunya tahu-tahu mati. Langsung cetak gitu dong. Aku langsung yang terdiam. Kamarku ditutup. Kaget dong. Demi apa? Pintu kamarku kok ketutup? Terang. Terang benderang. Apaan?
Tadi serius sumpah guys. Pas lampunya mati di kamar mandi, yang teriak bukan aku tapi orang yang teleponan sama aku. Dia sih sebenarnya teriak karena hal lain ya. Tapi tetap aja connect, terkoneksi. Oh iya, dia belum kok ambil. Lurusin dulu. Terus bobok. Ketiga ngapain lah? Ketiga ngapain deh? Nyalain lampu dulu. Terus ngapain lagi nih? Lampunya napa mati semua dah? Oh, ini belum kubersihkan dong. Ups, kelewat. Kadang ada baiknya sih ngebug gitu. Kan ini ngebug ya. Jadi udah dibersihkan masih ada tulisan suruh bersihkan. Pas sudah dibersihkan. Tapi gak masalah. Oh, matikan dulu. Ya elah, apa ada dimatikan. Nyala mati, nyala mati. Apa tuh kucing? Tadi katanya mau nyari obat kucing. Halo. Tadi katanya nyari obat kucing. Nah. Tak kira kapotnya kucing tadi. Oh, gitu. Terus tahu. Obat apa apa? Super, enggak ada obatnya, super tetra kah? Dulu kucingku kok kasih super tetra dong. Ini gelap sekali pemirsa sekalian. Paling benci nih malam ketiga. Bersihkan, alah ngebak. Rasanya udah dibersihkan, suruh bersihkan lagi. Belakang gak sih? Aduh, berkabut dong. Aduh, tuh lampu klip-klip. Klip-klip, klip-klip. Kayak lampu disco. Sebelum ditiup. Terus langsung belok dong foto kakaknya. Siap-siap. Kamar mama ini udah nyala. Jadi Li, ini kan ceritanya tuh ada 4 seri.
cerita pamaliknya ini. Yang pertama kuntilanak, yang kedua pocong, ketiga tuyul, keempat leak. Nah, yang baru keluar itu kuntilanak, Li. Kan, terus apa? Tapi ada endingnya. Ending pocong, kalau kita ngata-ngatain kursi. Kursi. Kok kursi yang dikata-katain? Guling. Satu, dua, tiga, siap-siap. Lagu Nina Bobo. Asal gak nongol aja gak apa-apa. Kalau nongol itu kampretos. Nah terus ya, tapi yang pocong itu belum keluar. Aku sih udah beli ya. Ini kan gamenya kan dibeli kan. Aku sih sudah beli. Kemarin itu kalau beli satu game 45.000 di Steam. Beli dua beli langsung pokoknya per story 45. Ya kan? Kalau beli nya bundling 4 story langsung itu 140. 6. 45 pas 46 gitu. Tutupin ya kan, itu aja tutupin. Oh nggak kebuka. Apa namanya, gelap dong. Oh salah, jadi aku beli 4-4 nya. Kebetulan di Steamku tuh ada 147.000 walletnya, beli aja. Udah kayak order gitu sih 4, walaupun yang udah rilis baru satu. Untuk yang nomor, untuk nomor, oh kok dibuang, ambil. Kalau untuk nomor 234 masih belum tahu pastinya kapan, tapi yang nomor 2 itu dengar-dengar sih Januari sampai Maret ini, jadi kayak triwulan pertama itu loh. Iya, iya tulisannya Q1, quarter pertama. Maksudnya, aduh umur dong 20 plus 8. Ya Allah ditendang, ujung ditendang. 20 plus 8. Oh iya nanti tanggal. Jadi guys tanggal 21 saya ulang tahun. Penting. Penting ya, penting. Banget. Kok gelap sih? Ada. Entar aku udah ngambil 2, berarti 5. Mati lagi. Adikku nyetel video dong. Dua. Adikku, oh astagfirullah. Masa bodoh. Adikku nyetel video. Mungkin kaget dong. Aku nyalain lampunya terus dimatiin. Aku nyalain, geser dimatiin. Maunya apa? Tinggal 2 item lagi nih. Baru selesailah ending yang the best ending yang tadi sudah kita lalui bersama, kemudian tidak terekam apa-apa. So sad. Emang so sad banget. Hah? Nasib. Iya, ternyata pengaturanku dong, pengaturan mikrofonnya. Anehnya cuma bunyi sss, gitu. Kotak undangan, enggak undangan, baju nikah sajen. Nah, sisanya adalah boneka bayi. Creepy boneka bayinya nih. Mainan gantung. Mainan mana sih? Bel.
Piu, dinya gitu banget ya. Dinya ditekanin. Ya kan? Semoga kakak bisa tantangnya dengan ini. Ah, finally sudah ending. Sudah ending, gengs. Kakak, sekarang urusan kakak di dunia ini sudah selesai. Aduh. Ending yang terbaik dulu. Best ending nomor 21. Apa ada yang sompral? Tidak ada. Saya yakin tidak ada yang sompral. Karena saya orang. Saya harap sekarang kakak bisa pergi dengan tenang. Kakak, selamat. Adikku. Aduh, suara kakaknya dong. Terima kasih. Adikku, terima kasih. Katanya. Best ending. Tadi sudah udah di obtain tadi sih sebenarnya. Gak kerekam. Demi apa? Rest in peace the wet lady. Ending yang paling baik ya, terbaik lah. Best ending ever. Tapi sudah, ternyata pengetahuan luas, tidak ada laporan sompral. Saking luasnya munculnya cuma 2 kali. Tuh hantunya muncul 2 kali. Rika Retnosari. Lihat hasil dokumennya. Itu tadi ending ke 21. Diulang-ulang aja kata-kata 21 gitu ya. Biar mantep. Terus kamarku gelap gak? Ini kalau kamarku gelap, screw me, gelap banget. Mbak, oh tidak ada apa-apa. Gak lucu banget, sudah gelap terus diikutin. Ya kan? Misalnya kita ambil ending yang sompral-sompral tuh yang pamalinya kita lakuin terus diikutin. Gak lucu. Oke. Okay. Kayaknya itu dulu untuk ending yang ini. Saya tutup rekamannya, nanti habis ini ambil ending yang itu kah, yang cepat-cepat maksudnya. Yang langsung kelar gitu. Ambilin enggak sih? Cuman ada yang sompral juga tuh ending.